Kembali rujuk dengan suaminya meskipun berdepan pelbagai ujian rumah tangga. Bukan mudah untuk Bella Estilah membuka cerita terbuku dalam hatinya. Meskipun dilabel perempuan bodoh, Bella enggan melayan persepsi negatif netizen. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video selanjutnya. Kembali menyulam cinta yang pernah terputus benang dengan suaminya Alif Aziz. Ibu kepada dua anak ini cuma mendambakan bahagia. Maka dia berani ambil risiko melangkah kembali ke alam rumah tangga dengan suaminya. Memetik laporan utusan Malaysia, Bella berkata, siapa saya nak hukum dia? Ini kehidupan saya. Semua ditanggung sendiri. Biarlah 10 peluang sekalipun saya bagi. Risiko itu bahu ini yang tanggung beban. Apapun kesilapan dia, saya yang terima buruk baik. Tegas dalam berbicara, dia sedar kita tidak akan mampu membandingkan kehidupan masing-masing. Percaturan Tuhan itu unik. Hanya dia tahu apa yang terbaik buat umatnya. Mengakui sebelum ini ada rakan yang mahu dia mencari lelaki lain selain Alif. Bagaimanapun, Bella berkata dia mengalah dan akan terus berdoa agar suaminya itu akan berubah menjadi insan yang lebih baik. Kita doakan yang baik-baik saja untuk apa sahaja keputusan Bella. Semoga Bella dan Alif bahagia.